Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah lampu ajaib. Wow. Maksudnya ajaib bisa nyala walaupun PLN atau listrik lagi padam. Syaratnya tapi harus kondisi baterai penuh alias sudah di-charge, di-charger ya. Jadi ini adalah lampu emergency atau work light, lampu untuk kerja sih, untuk darurat jika listrik atau PLN padam bisa pakai ini. Kecil mungil tapi serbaguna ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Langsung kita buka aja seperti ini ya, bukanya pelan-pelan, masih ada plastiknya, pertanda baru. Jadi di sini kita dapat kabel USB untuk chargernya ya, untuk mengisi daya. Juga dapat boxnya ini alias tempatnya ya. Sini keterangannya ada charging mark, magnet logo, rotasi bisa sampai 270 derajat. Kemudian ada ahok ini. Ahok switch button. Nah, seperti ini. Nah, ahok switch button ya. Kemudian juga keterangannya ada USB charging sama front and back. Jadi bisa untuk center teman-teman. Mungkin kalau mau ke belakang lagi padam atau mungkin mau ke sungai bisa pakai ini. Ini barangnya seperti ini ya. Kita buka. Work light. Ini yang tadi bisa sampai 270 derajat. Jadi di sini ada tombol powernya ya. Kalau kita tekan satu kali, ini nyala. Nah kan, bisa juga untuk ini lighting kalau ngevlog malam-malam ini. Bisa ya, bisa untuk tambahan bantuan lighting. Kalau kita tekan lagi satu kali agak redup nyalanya. Jadi, nah beda kan. Jadi ini LED teman-teman. Terus kalau kita tekan sekali lagi, jadi tiga kali ya, tadi sudah dua kali. Kemudian ketiga kalinya adalah lampu depan alias center ini. Nah ini bisa buat nyari jangkrik mungkin ya, atau apalah di belakang sana nyari bumbu-bumbu dapur. Ini bisa ya. Wow. Kemudian ditekan lagi mati. Jadi cuman tiga kali ya. Yang pertama nyala terang, yang kedua agak redup. Sesuai nanti kebutuhan lah intensitas. Kemudian yang ketiga untuk center. Nah, ini bisa gini, bisa posisinya diluruskan gini bisa. Seperti ini ya. Kalau ditekan lagi mati. Kemudian kalau kita tahan tombol powernya ini kalau kita tahan akan nyala merah teman-teman. Jadi mungkin butuh suasana baru di kamar atau apa, atau mungkin mencari barang-barang yang mengandung kilauan merah ya. Ini bisa dipakai, ditahan ini. Tahan lama, tekan lama, nah merah kan. Bisa untuk gini-gini apa, rambu-rambu gitu. Mungkin perlu untuk nyebrangkan anak-anak kecil yang mau ngaji gitu.
kan biasanya malam tuh, habis maghrib atau habis isya gitu. Nah kan, nah merah kan wajah saya kan, merah-merah kehitaman. Ini ya. Kemudian kalau kita tekan lagi ya, setelah tadi ditahan kan, di hold istilahnya, ditahan nyala merah. Kalau kita tekan lagi, dianya ini akan kedip-kedip. Kita coba ya. Tes. Nah, kayak semacam ambulan lah, sirene, 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 alias ambulance. Oh no. Ini bisa kedap-kedip. Kalau anak-anak touring bilang lampu apa ini? Rotary, kayak lampu ini. Pokoknya bisa untuk tanda-tanda lah. Kalau kita tekan lagi, mati. Dan untuk harganya sih terjangkau ya. Nggak sampai 100 ribu lah. Ini TAF, mereknya TAF LED ya. Nah, 175 ampere. Jadi untuk mungkin kalau mau ke dipakai untuk ke kamar mandi waktu padam, itu ini ada logo magnetnya ya, seperti keterangan di bungkusnya ini. Mana tadi? Nah, ini ada magnet logo. Kelihatan nggak? Ya, magnet logo. Jadi yang di belakang ini, di alasnya ini ada magnet. Itu bisa kita tempelkan di besi mungkin, atau apa, di gagang pintu gitu. Atau mungkin waktu mengerjakan di atas atap, mungkin galvalum bisa ini di kita taruh. Kemudian juga kita bisa buka ini. Di dalamnya ini ada ini ya, bukan di dalamnya sih. Di pinggirannya ini ada, kalau orang Jawa bilang ini cendolan ya. Oh, si, agak anu. Maklum masih baru ya. Nah. Seperti ini. Jadi bisa dikaitkan lah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya itu dicantolno, dicantolkan. Yang namanya ahok tadi ternyata ini. Ahok ya, bukan ahok. Jadi bisa digantungkan gini di kamar mandi. Kemudian ini ada tempat ngecasnya. Orang-orang sini bilang ngecas ya. Charger, tempat charger ini. Jadi kabel USB-nya tinggal di tancapkan di sini, nanti bisa pakai charge HP. Oke. Seperti ini ya. Normal semua. Work light cocok untuk musim-musim padam, penghujan cocok. Ya, tekan satu kali, nyala terang. Tekan lagi agak redup. Tekan lagi untuk center depan. Tekan lagi mati. Dan kalau ditahan ini, nah, akan nyala merah. Kalau ditekan lagi, kedap-kedip ya. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman mungkin yang minat mau beli, bisa cek di toko-toko online, ada banyak ya. Kalau mau nitip ke saya nggak apa-apa, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.